اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا. Allah Taala gejuk gerhana. Tak bayang lagi dayung kudu nyanyo hang kiamat. Nabi paling ya menyekeraji gerhana, apalagi gerhana matahari. Gepegal Rasulullah. Perkara yang paling aku takutkan di dunia ini, karena sebelum keluar Dajjal lebih duluan gerhana. Gepegal Nabi. Aku berpesan pada kalian, kapan-kapan dunia ini gerhana, baik siang ataupun malam, maka aku kabarkan pada kalian, kiamat segera datang. Nyok kiamat, gerhana baro paling trip nyok gerhana baro yang tertulis dalam sejarah yang tingan urut, hana gerhana lel hejum, pulom gerhana matauro. Tapi baro waktu rap hangla, ada moho terbayang ten. Nyok karena awak prediksi nalom gerhana, waribel helapan. Bak 5 Juni 2008 ni pegang gerhana cincin lo. Nian menyeru. Tapi menyeka sering-sering tak gerhana nyulang punyo kalih aga. Ulama yang na dia je yang wa ba Allah tipluh ro. Lang tunyo. Lang tun 2000 kurang belah nyo tipluh ro. Mut gerhana baro kan gara-gara meninggal ulama. Bet kait-kait. Nabi kali kepegak terjadi gerhana kan karena lahir urang. Terjadi gerhana kan karena meninggal urang. Gerhana yang peringatan Allah untuk kena pegah oleh Allah Ta'ala. Tiada makhluk yang tidak bersujud kepada aku. Itu biar mata urau ipatih perintah Allah. Itu biar belut ipatih perintah Allah. Karena Allah Ta'ala kalau kepegah pun pegah oleh Allah Ta'ala. Wa min ayatihi laylun wa nahar. Di antara tanda-tanda adanya Allah, aku ciptakan matahari, aku ciptakan bulan, aku ciptakan malam, aku ciptakan siang. Perintah Allah, wa la tasjudu lahunna, jangan engkau bersujud kepada mereka. Wasjud lillah, bersujudlah kepada Allah. Karena awaknya itu biar tamang ipatih perintah Allah. Waktu kejadian gerhana lagi berotha, nyan tanyo sama dengan geyobela mata uronya, geyobela belut saling tolong menolong. Kiban cara tabela, gepegale Rasulullah geyopubat, kiban cara pubat sembahyang dalam sembahyang yang diudas be. Abeh kata maya, goyo kubanyak tasbih, goyo ucapkan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena gerhana lebih berbahaya daripada tsunami. Menyetrip gerhana ku mati urang tu, gada oksigen nan debu. Angin hana ija, nyamnya tengah gerhana semuanya mati. Pergerakan hana. Nya lagi gerhana baru aja metiga aja. Mepok macet. Wate macet awaknya abih nafah deng nang kaje kepegah berbahaya tat gerhana apapun munya ka gerhana tiatnyo dunianyo kiamatmu ben pikir hana kiamat kiamat. Jangan pernah kita bermimpi akan abadi di dunia ini, tidak ada. Maka tolong keluar sedikit-sedikit cau ani uronyo melang daya. Kenapa mesti ilmu pasantren pakan lepeh takju ani udaya hai na agama ini bang tengok karena najiratnya be. Nak mahana tro urang yang giami agama kenapa agama abu di ini kampungnya? Yo, hai tidak pegahin. Bukan. Kan. Ah, putih mak. Tak kedi menyahana geja urang yang giami agama kena. Pane agama unci kala edar empat Islam. Mampu jawab dan. Ke Islam pengah sayang idra ku yang hana ku doang bayang kan urang ke pengah cukup sayang ke Islam anak ke matabok hana lang daya nya hai ma bau le ku doang ku hana ku rumpok rumut lo nyo yang tingai-tingai semayang nang kata kiamat karap mati tau yang pas beklong pegah abam lah nyo berketengah huri likutnya nah urang jiranya budak eh kena pegah abam ini tepo eh tengah bengah sadar ju menduk. Nak pegangnya anak kepeti, aku pegang aku puo, kah kena dalam kutu biat lo. Hanya lang Quran pina, nyer terpegah lagi menantang lucu lang Quran pina Allah Taala kali kepegah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang yang beriman, jangan pernah engkau tertipu dengan anak keluargamu sehingga engkau lupa ingat kepada Allah. Siapa yang melupakan Allah, maka nerakalah tempatmu.
Wa anfiqu ala ma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Segala mati ke hai manusia, ku peringat ke harta yang kena ke impa agama, ke pekat barter li Allah. Abih umulang dunianya bak minta-minta apeng. Cara taubat bagi bat, cok peng yang juk ke agama. Anak tanya, tanya lale berukan karena anak, cok anak juk ke agama. Eh tanya berukan lale dengan perumah, cok perumah juk ke agama. Eh tanya lale berukan dengan lakau, cok lakau meba agama. Man sabar rumah tu benar dia bud. Baik tengok tu lah. Laula karatani ila ajalin karib. Fasadaka wa akum minas salihin. Nyan teka teruk langku bu. Tau dengar lah. Nyan. Wa afiku ala marata kena aku minkah beli ayat tiya hadakumul maut. Wa teka mati baru dah depuk pegak. Fayakulu. Laula akharatani ila ajalin karib. Fasadaka wa akum minas salihin. Maka orang yang kau meninggal, awai meninggal dengan keibadat, hana gerempak taubat dia tiada usaha yang kau kebubut. Tanya dasar tajak dari syurga, nyumalamnya kau kupegah lok. Tid menang cara. Tanya taduk dalam dunia nyo tiap tempat tanya kainya untuk bulan syurga. Nek tanya Nabi Adam dengan Siti Hawa, gejak dari syurga. Orang yang gua dalam syurga. Kita keturunan Nabi Adam, tempat kita bukan di dunia, apalagi di neraka. Tempat tanya dalam syurga. Tanya-tanya kan tujuh iblis. Iblis hanai mengkawin, hanai aneng, hanai tujuh. Iblis hijak lah neraka dari apui pegot-pegot. Kibancara tahu lah neraka. Kibancara wala neraka. Tetap iblis. Kibancara wala dalam syurga. Tetap Nabi Adam. Kibancara tetap. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Siapapun pernah salah, akui kesalahan. Laki ampun dosa ba Allah. Taubat bebetul. Oleh jen wa tarhamna. Buruh tanya laki ba Allah. Buruh tanya yang minta ilmu agama. Kupu tak minta ilmu agama karena dasar rahmat daripada iman, daripada Islam. Untuk selamat iman, selamat Islam, benar ilmu agama. Lihatlah ilmu baru kain ibadat. Untuk apa kita punya Islam kalau kita tak sholat? Untuk apa kita mengatakan diri kita Muslim dan beriman, Islam dan beriman, kalau seandainya kita tidak termasuk orang yang menyelamatkan Islam? Bagaimana?